sama Karin. Takut, tegang. Kalau saya kalau pas keluarga saya enggak ya. Yang biarin harta benda mah bisa dicari yang anak-anak saya. Anak selamat. Ya, terus kan di rumah 5 orang. 5 orang. Itu ibu gimana ibu? Habis. Habis tempatnya. Ya, habis ini kena dengan tembok di sekolah. Berapanya habis semuanya habis. Tapi alhamdulillah selamat. Apapun musibah pasti ada hikmahnya. Amin ya. Mudah-mudahan Pada tanggal 18 November 2022 telah dilaksanakan kegiatan tanggap bencana di SD Panaragan Kidul untuk mengedukasi para usia dini menghadapi bencana. Bertujuan agar anak-anak bisa mempersiapkan diri dalam alih konteknya mereka menghadapi bencana itu sendiri. Selaku Pradana Putri dari Pramuka Mandua Kota Bogor, gugus depan 02031-02032. Jadi kegiatan hari ini itu kita ada rapat bersama Dewan Juri untuk membicarakan tentang teknis penilaian untuk acara kompetisi Pramuka dan juga beberapa teknis-teknis lain yang harus kita bicarakan dengan para calon Dewan Juri kita. Harapan saya untuk acara kompra kedepannya, semoga kompra semakin lancar, semoga dimudahkan juga untuk jalannya, dan semoga kakak-kakak peserta bisa mengikuti lomba kompra ini dengan semangat dan senang.